Dalam video ini, saya akan membincangkan bab plan dan dongakan. Anda akan ditunjukkan kaedah melukis objek tiga dimensi kepada bentuk dua dimensi dengan mematuhi beberapa syarat-syarat tertentu. Okay, untuk video seterusnya, saya akan mulakan perbincangan untuk topik baru bagi sukatan tingkatan 5 iaitu plan dan dongakan. Ada dua bahagian dalam topik ini yang perlu kita kuasai. Yang pertama ialah unjuran ortogon. Baik, apa yang dikatakan sebagai unjuran ortogon? Okey, ikut definisi, unjuran ortogon bagi suatu objek pada suatu satah ialah garis unjuran berserenjang dengan bentuk objek pada satah itu. Ia ialah imej bayangan yang terbentuk oleh objek pada satah itu. Baik, untuk kita lebih memahami definisi ini, saya bawakan contoh yang pertama. Okey, katakanlah ini adalah satu objek. Okey, satu objek yang saya ambil sebagai contoh untuk cuboid. Apa yang dikatakan sebagai garisan unjuran? Garisan unjuran. Garisan unjuran yang berserenjang. Tapi sebelum tu kita kena pasti dulu satah. Okey. Ini dipanggil sebagai satah mengufuk. Okey, seterusnya kita nak kena pasti apa yang dikatakan sebagai garis unjuran berserenjang. Okey, kalau dari atas ni garisan unjuran berserenjang daripada atas, dia akan membentuk satu imej bayangan di atas satah mengufuk di sebelah bawah objek berkenaan. Okey, ini inilah imej bayangan yang terbentuk daripada garisan unjuran berserenjang daripada atas objek berkenaan. Sekiranya kita nak melukis dengan lebih tepat, kita perlu melukis dia dalam bentuk dua dimensi. Okey, saya lukiskan semula. Kalau daripada gambar rajah, imej bayangan yang terbentuk ni, okay, imej dia jadi lebih kurang begini. Dengan ukuran yang tepat lah. Okey, seterusnya, daripada contoh yang sama, saya bawakan pula satu satah di sebelah tepi objek berkenaan yang kita panggil sebagai satah mencancang. Okay, di sini juga boleh kita wujudkan garis unjuran yang berserenjang dengan objek berkenaan. Okey, perhatikan garisan berserenjang ni dan ia akan membentuk satu imej bayangan di atas satah mencancang berkenaan. Jadi kita juga boleh lukis dia dalam bentuk dua dimensi dengan gambaran begini. Okey, dengan ukuran yang sebenar lah. Baik, itu contoh yang pertama. Kita lihat contoh yang kedua. Okey, saya bawakan pula contoh kedua bentuk prisma dengan boleh katakan sebagai poligon ini sebagai sisi sisi 5 ni sebagai dia punya kerata rentas. Okey, ya. Pertama, kita akan membentuk imej bayangan di atas satah mengufuk. Okay, lihatkan garisan unjuran ni, maka dia akan terbentuk satu imej bayangan di bawah. Perhatikan garisan ni. Okey, ini adalah garisan di atas objek ni. Okey, seterusnya, kalau kita nak lukis dia dalam bentuk yang lebih tepat dalam dua dimensi, ini gambaran dia. Seterusnya, okey, lihat garisan unjuran ini yang akan membentuk imej bayangan di atas satah mencancang. Ini gambaran dia. Dan sekiranya saya lukis dia dalam bentuk yang lebih detail, maka ini ialah gambaran. Baik, lebih untuk tepat. Bahagian kedua yang perlu kita kuasai di dalam topik ini ialah plan dan dongakan. Okay, dua perkara, plan dan dongakan. Yang pertama, plan. Plan bagi suatu objek ialah unjuran ortogonnya pada satah mengufuk. Okay, kalau kita tengok contoh tadi, okay, contoh ni tadi, ini dia, unjuran ortogon pada satah mengufuk. Maknanya gambaran gambar rajah tersebut seolah-olah kita melihat objek tersebut dari atas dan dia membentuk satu unjuran ortogon di sebelah bawah, iaitu satah mengufuk. Okay, itu plan. Okay, yang saya bulatkan ini ialah dia punya unjuran ortogonnya pada satah mengufuk. Ini dipanggil sebagai plan, yang saya masukkan di dalam bulatan. Okay, yang kedua, dongakan. Dongakan bagi satu objek ialah unjuran ortogon objek itu pada satah mencancang. Okey, maknanya sebelah tepi lah. Sebelah tepi. Baik, ini contoh. Saya tandakan sebagai X ialah dongakan sebagaimana dilihat dari sebelah X. Ini garisan ataupun unjuran pada satah mencancang. Maka dia akan membentuk satu imej bayangan di sebelah kanan dengan bentuk yang
saya highlightkan dia dalam bulatan. Selain daripada kita melihat dongakan daripada bahagian A, kita juga boleh melihat daripada bahagian pan yang saya tandakan sebagai Y. Perhatikan garisan unjuran ni, dan dia membentuk satu imej bayangan di atas satah mencancang di sebelah belakang objek. Perhatikan garisan ni bagaimana ia terbentuk daripada garisan bucu di sebelah hadapan objek berkenaan. Okey, ini ialah pelan dan dongakan. Jadi perkara yang boleh kita ringkaskan di sini ialah pelan ialah gambaran objek berkenaan seolah kita melihat dia daripada atas. Manakala dongakan ialah gambaran objek tersebut, kita lihat dia seolah-olah daripada sebelah tepi ataupun daripada sebelah hadapan. Itu dua perkara yang perlu kita tahu dalam topik ini, iaitu pelan dan dongakan. Okey, ya, standarkan dalam bulatan. Okey, kita ambil satu contoh, contoh ketiga. Lukis dengan skala penuh pelan dan dongakan objek di bawah sebagaimana dilihat dari X. Okey, ya, sebagaimana dilihat dari X. Okey. Okey, ya, sorry. Yang pertama, kita lukis dengan skala penuh, plan dia dulu, plan. Plan gambaran dia dari atas. Jadi, kita bawa garisan unjuran ni dari atas dan dia akan membentuk satu segi empat. Dua segi empat di sebelah bawah, di atas satah mengufuk. Dan untuk kita lukis dia semula, adalah gambaran dia dengan skala penuh. Kita perhatikan bucu-bucu dia dulu. Okey, ya. Ni, yang atas ni adalah bucu A slash B, maksudnya di bawah dia ada B. Manakala F slash E, atas ni F, bawah dia ada E. Seterusnya D slash C, sini kedudukan dia D, di bawah dia ada C. Manakala di hujung ni ada H, bawah dia ada J. Berikutnya G, bawahnya ada M. Dan juga L, di bawahnya ada K. Bagaimana dengan maksud skala penuh ni? Maksudnya kalau ukuran di sini C pergi ke K 8 cm, kita mesti lukis dia dengan ukuran sebenar lah, 8 cm. Begitu juga 3 cm dan juga 3 cm. Jadi ini ialah plan. Bagaimana dengan dongakan objek sebagaimana dilihat dari X? Okey, ya. Ini dia punya garisan unjuran dan dia akan membentuk imej di sebelah kanan ni nanti, di atas satah mencancang. Okey, ini dia imej bagi objek sebagaimana dilihat dari X. Jadi untuk kita lukis dia dengan skala penuh, ini lukisan dia. Kita lihat bucu-bucu yang berkenaan. A depan dia ada H, ni A slash H. Sebenarnya B depan dia ada J, C depan dia ada K, D depan dia ada L, E, M partner dia, F dan juga G. Bagaimana dengan ukuran ataupun skala penuh? Ukuran skala penuh. Okey, 6 cm ni, tinggi ni 6 cm. Ha, perhatikan nak panah. Kemudian 6 cm. Kemudian tepi ni 3 cm. Ni pun 3 cm dan 4 cm. Baik. Apa yang sebenarnya untuk kita lukis dalam amalan peperiksaan lah. Untuk peperiksaan, yang perlu kita lukis adalah gambaran ni. Okey. Gambaran ni. Garisan unjuran yang saya tunjukkan ni, objek di atas satah mencancang ataupun objek di atas satah mengufuk, kita tak perlu lukis. Yang perlu kita lukis hanyalah lukisan atas satah mencancang ataupun satah mengufuk dalam bentuk dua. Jadi sebelum dimensi, kita melihat kepada bentuk soalan yang lebih menyeluruh, saya akan tunjukkan dulu bagaimanakah kita melukis bahagian-bahagian tertentu dalam objek yang diberikan apabila melibatkan sisi-sisi ataupun tepi-tepi sebuah permukaan yang terlindung. Dalam anda melukis pelan atau dongakan, dua jenis garisan akan terlibat dalam lukisan yang anda lukis. Iaitu yang pertama, garisan penuh. Garisan penuh, kita dah lihat sebelum-sebelum ni ada beberapa contoh yang melibatkan garisan penuh. Garisan penuh digunakan untuk menunjukkan tepi-tepi objek yang dapat dilihat daripada pandangan. Okey, manakala garisan putus-putus, kita tak jumpa lagi dalam contoh-contoh sebelum ni, ia digunakan untuk menunjukkan tepi-tepi objek yang terlindung daripada pandangan. Okey, saya bawa contoh yang keempat, kemerajah yang sama dengan contoh yang sebelum ni, tetapi kita akan melukis
dongakan bagi objek yang sama ni sebagaimana dilihat dari X. Jadi kita lihat, kita tengok dulu unjuran-unjuran yang berserenjang kepada satah mencancang di sebelah belakang objek berkenaan. Okey, jadi kita dapati bentuk secara kasarnya dongakan apabila dilihat dari X ialah begini ya, lebih kurang. Yang mana permukaan hadapan yang betul-betul bertentangan dengan X ni sebagaimana di gambar rajah sebelah belakang itu warna kuning ah, manakala yang sebelah atas ni adalah yang di sebelah atas satah di belakang tu. Jadi cuma ada satu bahagian lagi yang kita belum bincangkan sebelum ni ialah garisan putus-putus. Okey, perhatikan tepi AH ni yang saya highlightkan dengan warna merah ni. Ia merupakan suatu sisi yang tidak dapat dilihat dari kedudukan hadapan ataupun kedudukan X ni. Dan sekiranya kita wujudkan garisan unjuran daripada X, kita dapati dia akan ada tempat di sebelah belakang pada pada satah mencancang sebelah belakang tu. Ini kita akan wakilkan pada lukisan unjuran ortogon, garisan AH akan dilukis dalam bentuk garisan putus-putus. Okey. Jadi untuk kita lukis dia dalam skema jawapan kita, gambar rajah dalam bentuk dua dimensi ialah begini ya. Di mana garisan putus-putus di sebelah tengah-tengah di antara bucu F dan bucu E. Perhatikan, saya lukiskan gambar rajah ni mengikut skala sebenar 8 cm, dan kalau semua tengok bucu-bucu dia, kedudukan G ni single sebab kedudukan G ni atas dia saja semata-mata. F, manakala yang belah bawah ni saya buat slash A, maknanya dia sebelah belakang. Slash H, dia di sebelah belakang. Manakala di bawah D slash E, yang di sebelah belah kanan ni L slash M, yang di bawah ni pula C slash B, dan sebelah kanan bawah sekali K slash J. Okey, sebentar lagi kita akan tengok bagaimana kita menjawab soalan pelan dan dengarkan dalam bentuk soalan yang menyeluruh. Saya akan tunjukkan bagaimana kita nak menjawab soalan pelan dan dengarkan yang menyeluruh sebagaimana format dalam SPM. Saya bacakan soalan ini dulu. Rajah 15.1 menunjukkan sebuah gabungan terpejal yang dibentuk daripada dua prisma tegak yang bercantum pada satah mencancang FGML. Gabungan terpejal itu terletak pada suatu satah mengufuk. Satah ALB KFE ialah kereta rentas seragam bagi terpejal itu. Tepi EA, FKL, JGM dan HD adalah tegak. Satah EFGH dan satah BCJK ialah satah condong. Okey, ini gambar rajahnya. Lukis dengan skala penuh pelan pepejal itu. Okey, kita tengok jawapan dulu kan. Untuk soalan A, lukis dengan skala penuh plan pepejal itu. Sebagaimana yang kita dah maklum dalam video sebelum ni, plan adalah satu gambaran ataupun unjuran ortogon ke atas satu mengufuk di bawah. Maksudnya seolah-olah macam kita melihat objek ini daripada atas. Jadi kita tengok garisan unjuran yang membentuk lukisan ataupun gambar rajah di atas satu mengufuk ataupun di sebelah bawah objek ni. Okey. Baik. Sekarang kita perhatikan dari sebelah atas kita akan nampak permukaan condong ni, satah condong ni. Saya highlightkan dengan warna biru, manakala yang sebelah kiri ni pun warna merah ni pun satah condong yang kita lihat daripada yang dapat kita lihat daripada sebelah atas. Okey, saya highlightkan dengan warna merah. Jadi untuk lukisan secara dua dimensi dalam kita punya format jawapan begini, dia punya gambar rajah dan kita perhatikan bucu-bucunya daripada atas kita hanya nampak C, manakala sebelah ni kita ada J, bawahnya J, G, bawahnya J dan bawahnya M, kemudian sebelah sana ada H, bawah dia ada D, manakala di sini E, di bawahnya ada A, manakala di sebelah sini ada F, K dan juga L, di sebelah ni ada B. Bagi ukuran dengan skala penuh, CB ukurannya 4 cm, BL 4 cm, manakala di sebelah sini kita ada ukuran 3 cm.
Okey, itu untuk soalan. Untuk soalan berikutnya, saya bacakan dulu soalannya, sambungan daripada soalan tadi. Sebuah pepejal lain berbentuk suku silinder dicantumkan kepada pepejal seperti dalam rajah 15.1 pada satah mencancang SGMD seperti dalam rajah 15.2. Perhatikan lah, ni sukuan silinder cantumkan di sebelah belakang objek asal tu. Tapak gabungan pepejal terletak pada satah mengufuk. Lukis dengan skala penuh. Yang pertama, dongakan gabungan pepejal itu pada satah mencancang yang selari dengan BC sebagaimana dilihat dari X. Okey, daripada sini. Dan yang kedua, dongakan gabungan pepejal itu pada satah mencancang yang selari dengan AB sebagaimana dilihat dari Y. Baik, dalam video ni saya akan tunjukkan dulu bagaimana kita melukis ataupun bagaimana kita menjawab soalan yang pertama ataupun B1. Baik, dongakan gabungan pepejal itu pada satah mencancang yang selari dengan BC sebagaimana dilihat dari X. Okey ya. Sebagaimana kita lihat daripada X, dia ialah satu unjuran otogon daripada sebelah sini dan gambar rajah bagi lukisan dongakan tersebut akan terbentuk di sebelah belakang bagi objek berkenaan. So kita perhatikan dia punya unjuran dia dulu ya. Okey, kita perhatikan ini ialah gambar rajah secara lakaran ya. Bagaimana unjuran otogon bagi dongakan sebagaimana dilihat dari X. Okey. Dan kita tengok apakah permukaan-permukaan ataupun satah-satah yang dapat kita kenal pasti yang mana dia bertentangan berhadapan betul-betul dengan X. So saya highlightkan satah condong ni yang warna biru ni dalam kita punya lakaran dia di sini. Dan seterusnya yang warna merah ni, satah tegak ni dalam lakaran kita di sebelah atas, manakala yang di sebelah kanan tu warna kuning tu dalam lakaran kita di sebelah sana. Baik, dalam kes ni kita perhatikan ada sebenarnya wujud garisan putus-putus. Perhatikan garisan EH tu, dia ialah satu tepian ataupun satu sisi yang terselindung di sebelah belakang objek berkenaan. Okey, saya wujudkan garisan unjuran terus ke lakaran kita dan ini ialah garisan putus-putus bagi objek berkenaan untuk soalan ini. Jadi bila kita lukis dia dengan gambar rajah 2 dimensi dengan ukuran yang skala penuh, ini gambaran. Ini gambaran dia. So kita perhatikan bucu-bucu yang ada dalam lakaran kita, G di sini. Okey, dia semata-mata. Kemudian F dia saja, kemudian bawah ni ada E ya, sebelah belakang. E ni sebelah belakang. Kemudian kita ada K sebelah depan ni. Kemudian kita bawa sebelah bawah daripada X kita nampak B, sebelah belakangnya ada L dan belakangnya ada E. Kemudian sebelah kanan ataupun sebelah tengah-tengah ni kita ada C, belakangnya ada M dan sebaliknya tu ada D. Okey, hujung bagi sukuan silinder tu kita ada bucu R, di atas kita ada bucu S, and then kita ada U/T. Di belakang ada T ya, di belakang U tu ada T. Kemudian kita ada J dan kita ada H ya. H tu di sebelah belakang. Untuk video kali ini saya akan menerangkan bagaimanakah kita nak menjawab ataupun kita nak melukis dongakan bagi soalan B yang kedua. Okey, saya bacakan soalan dia walaupun tadi saya dah bacakan. Saya bacakan lagi sekali. Dongakan gabungan pepejal itu pada satah mencancang yang selari dengan AB sebagaimana dilihat dari Y. Lukis ah dongakan gabungan pepejal itu pada satah mencancang yang selari dengan AB sebagaimana dilihat dari Y. Okey, kalau tadi kita jawab soalan ni dengan kita lihat dia punya garisan unjuran untuk kita dapat dia punya gambaran apakah lukisan ataupun unjuran otogon di sebelah satah mencancang tu. Tapi kali ini cuba kita kenal pasti gambaran itu dan kita cuba lukis gambaran bagi unjuran otogon berkenaan terus ya. Baik, kita perhatikan ini yang kita dapat perhatikan bagi objek berkenaan. Okey, dan mau kita lukis dia punya garisan. Sebenarnya garisan ini tak perlu dilukis dalam kita punya jawapan. Ilustrasi ini hanya saya bina untuk mendapatkan gambaran bucu-bucu yang berkaitan daripada objek terus ke dia punya lakaran gambar rajah tu.
Okay, ya, perhatikan dua permukaan yang betul-betul bertentangan dengan arah Y ni. Pertama, kita dapat lihat segitiga warna merah ni pada lukisan sebenar, manakala pada unjuran otogon ataupun pada donggakan ni yang saya highlightkan warna merah tu. Kemudian untuk yang lagi satu trapezium ni, warna biru tu saya highlightkan, dan kita lihat di sana ada dia punya warna biru. Itu dia punya pasangan lah. Baik, dalam kes ni juga ada garisan putus-putus, walaupun sebenarnya dalam realiti sebenar, dalam format sebenar SPM sebagaimana daripada dulu lagi, kebiasaannya hanya satu soalan saja yang mewujudkan garisan putus-putus. Tapi dalam kes ni, untuk tujuan pembelajaran, tak ada masalah, tak ada masalah untuk kita katakan tentang format. Okey, perhatikan garisan TU ni, garisan TU ni, and then saya binakan dua garisan unjuran terus ke lakaran kita di sebelah belakang ni. Perhatikan. Okey, dan kita lihat dia punya garisan putus-putus wujud di situ. Okey, bagaimana agaknya lukisan gambar rajah ini dalam bentuk dua dimensi ataupun dalam bentuk format jawapan yang sebenar? Baik, ini dia ya, gambar rajah sebenar. Kita perhatikan bucu-bucunya. Sebelah atas ni kita ada F, G. F di belakang dia ada G, di sebaliknya tu ada G. Kemudian kita ada E dan juga H, manakala di bawah ni kita ada A dengan D. Oh sorry, maaf, sini ada T. Kita ada T, di sebalik ni ada, kita ada T ya. Kemudian di sebelah bawah ni kata A dengan D, then kita ada L, M dan juga R. Kemudian kita ada B juga C, and then kita ada K dengan J ya, selari K dengan J. Kemudian kita ada di sebelah, di sebelah sebalik prisma tu kita ada U dan juga S. Baik, bagaimana dengan ukuran? Okay. Kalau kita tengok di sini, sini kita ada E dengan A. Tapi yang memisahkan E dengan A ni ada satu sisi. Di sebelah belakang kita tengok DT, ukuran dia 3.5. So di sebelah atas sepatutnya kita baki daripada 5 cm tu ialah 1.5. Jadi sebelah bawah kita ada 3.5. Baik, di sini kita ada AL 3 cm, kemudian kita ada LB 4 cm, and then KL kita ada 2 cm, and then di sebelah atas daripada bucu F hingga ke K tu kita ada ukuran 5 cm di situ. Okey ya. Nah, ini ialah jawapan bagi soalan B yang kedua. Tapi sebenarnya dalam SPM, dalam skema, apa yang dikehendaki oleh pemeriksa hanya gambar rajah semudah ini sahaja. Perhatikan, hanya semudah ini sahaja jawapan yang dikehendaki oleh pemeriksa. Maknanya kita tak perlukan label, kita tak perlukan ukuran, kita tak perlu pun garisan unjuran. Hanya lukisan semata-mata untuk kita memperoleh 12 markah daripada keseluruhan soalan ini. Okay, ya? So di sini kita tidak perlukan label dan juga ukuran. Setelah kita faham konsep pelan dan donggakan, beberapa tips penting dapat saya kongsikan. Pastikan lukisan anda tidak mempunyai garisan berkembar, garisan tebal, garisan tidak sekata, lebihan garisan dan jurang antara garisan. Semoga video ini bermanfaat untuk anda, dan jangan lupa untuk subscribe channel Cikgu Man Smart.